welcome to my channel. Ya, Rosane di Bekas. Guys, netizen, gimana kabar lu? Semoga sehat-sehat selalu. Dan semoga pula dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk season kali ini saya ingin menawarkan sekaligus mereview mobil Suzuki Splash tahun 2011 bertransmisi manual. Mobil ini kita bandrol jual seharga 55 juta aja, murah banget. Layout dari bagasi belakang terbuka. Layout view desain full body. Untuk tampilan depan desainnya sudah menggunakan lampu multi reflektor kristal halogen dan sudah dilengkapi dengan fog lamp frame black glossy. Velgnya sudah alloy wheel dengan profil ban 185/65 dengan ring 15 inch. Untuk lampu sen di front fender kanan kiri. Untuk spion belum menggunakan electric mirror dan belum ada lampunya. Kita buka pintu depan sebelah kiri, ini layout dashboard depan. Untuk sarung jok sudah diretrim kulit menggunakan Anditech. Knopper snelling sudah menggunakan wooden panel. Sunfacer sebelah kiri depan sudah vanity mirror, sudah ada kacanya. Lampu kabin tersedia. Sunfacer di kemudi belum ada vanity mirror tapi sudah ada cup holder. Untuk hand grip sudah model retract ya. View dashboard keren banget, kece. Untuk door trim dia sudah di retrim. Kita pindah ke baris depan. Untuk door trim depan tersedia power door lock, window lock, dan central lock. Di bawah ada laci penyimpanan dan cup holder, speaker, dan door lock, handle door lock, dan pengaturan spion. Tombol fog lamp belakang dan lampu headlamp adjuster dan saklar lampu tengah depan dan fog lamp depan. Untuk setir masih fix, belum tri-steering atau teleskopik. Untuk saklar wiper sudah intermittent. Head unit built-in sudah diganti menggunakan TV. Dan di speedometer membulat dengan RPM di tengah dashboard atas. Dia terpisah ya sama RPM-nya, tidak gabung. Oke, di samping RPM ada laci penyimpanan terbuka. Oke,
televisi AC di tengah, di samping, dan radio cover untuk kabin. AC dan power outlet. Nah, ini pengaturan AC 4 speed ya. Dan ini open cross air dan open rear defogger kabin. Masih terbuka dan console box belum soft opening, masih fix standar. Di kursi tengah masih terbuka, handbrake di tengah fix biasa, dan asbak ya belum ada console box di tengah. Layout dashboard depan, door trim depan. Untuk door trim belakang senada dengan door trim depan, plastik. Nah, bahan fabriknya enggak ada, diganti dengan vinil kulit ya. Armrest senada juga dengan yang di depan, handle door lock dan power door lock. Layout kursi belakang. Pindah ke bagasi belakang. Kursinya sudah 60-40. Headrest, head adjuster, kanan kiri di tengah nggak ada. Oke, penyimpanan ban serep. Oke, pintu belakang, door trim belakang. Oke, cukup sekian review mobil Suzuki Splash tahun 2011. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.